Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Nabi Lamat anggap Zulkarnain sedang diuji, minta netizen mendoakan bukan kecam. Ubu mengetahui baru-baru ini pelakon Zulkarnain dikecam teruk selepas memuat naik sedutan babak panas dalam drama Perempuan Itu. Sedih melihat rakan artis dikecam pelawak dan pengacara Nabi Lamat, menyifatkan apa yang berlaku kepada aktor itu adalah ujian daripada Tuhan. Nabil mengakui apa yang berlaku adalah sesuatu yang salah, namun orang ramai sepatutnya mendoakan bukan terus menghantam dan mengecam. Saya melihat ia sebagai satu ujian buat Zul. Tuhan akan menguji orang-orang yang beriman. Kita harus melihat dari perspektif sebegitu. Sepatutnya lebih banyak berdoa daripada terus menghantam apabila perkara ini berlaku. Kita kena buang sifat iblis yang ada dalam diri. Jangan kita asik cari kesalahan orang lain, katanya. Dalam pada itu, Nabil berkata dia melihat apa yang berlaku adalah satu peringatan untuk dirinya dan lebih baik mempersiapkan diri dengan amalan kebajikan daripada menunding jari meletakkan kesalahan kepada mana-mana pihak. Saya jadi takut apabila orang mula marah dengan keadaan yang telah berlaku karena pikiran akhir zaman semakin menghampiri kita. Apabila benda ini berlaku, lebih baik kita siapkan diri sendiri dengan amalan dan kebaikan daripada terus menghantam orang lain, katanya. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.